Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini adalah first vlog aku pakai GoPro Hero 7 Black. So, aku tak pakai apa-apa accessories, aku just pakai shorty. So, aku nak tengok footage dia macam mana. So, hari ni aku nak pergi college adik aku dekat UTHM Padang Raya. Tengah tunggu kawan aku, Han Kun. Aku dah sampai dah rumah dia tapi dia tak siap lagi. Aku pun tak tahu dia tengah buat apa, mandi ke apa ke. Okay, Han Kun dah sampai guys. Dah siap mandi. Tak tahu ada mandi apa tadi. Lama gila, setengah jam mandi. Mandi bunga. Kau beli 7 Pro 7 Black 1 beli 8. Kita pergi Thailand. Pergi Thailand lah. Padahal pakai 3 hari pun tak pakai. So, kita orang nak gerak dah pergi Padang Raya. Stay tune. So, kita orang dah sampai kat area Padang Raya. Korang boleh tengok. Padang Raya bosku. Han Kun barai, dia baru lupa kerja. Terus ajak dia keluar, memang dia panas hati. Okey, sekarang ni kita orang dah sampai dekat college dia, kat blok C. Kita baru je parking. Tu blok dia belakang. Blok dia, blok C. So, tengah tunggu dia ambil. Kita nak tengok bilik dia kemas ke tak kemas. Kau tengok guys, dia parking kan. Tak ada kotak lah man. Ni ada kotak, dia parking tak ada kotak. Oi. Ni budak tu dah balik kelas. Ya, yeah, betul. Video untuk YouTube. Peace. Dah subscribe eh. Thank you. Baru balik kelas. Baru balik kelas tu. Jom pergi bilik. Jom. Bilik bersepah. Tak apa lah. Beg baru lah. Beg Puma lah, Mat. Tengok bilik dia. Alamak, ada budak bogil lah. Alamak, ada budak bogil. Bodoh balik tu. Malam baru sampai. Boleh pakai kasut. Tak payah kasut. Kita take over. Ni berapa ni? Sibu lebih? Ni tuan dia. Berapa ni? So, ni bilik bilik kita. Ada printer. Nak hantar ikan ni. Kipas. Kipas. Tempat headphone, ni tempat earphone, ni tempat head apa? AirPod. AirPod. Ini tempat main game. Tempat main game lah, laptop. Gambar. Tu kita ada buat bisnes sikit lah. Nampak ni, ada ikan laga. Ni candy. Ni mana ikannya ni, hilang pula. Ni dumbbell ear. Ni apa eh? Ni crown tail, female. Ni dumbbell ear female. Ni orang tua. Ini wild beta. Ini dumbbell ear. Ni tengah proses-proses nak jual lah ni. Kena ambil gambar. Lampu. Kat sini kita ada half moon. Ni ada speaker. Main game buka speaker. Kalau otak dia. Ni ada half moon. Half moon. Ini crown tail. So, nak boleh PM lah. Nanti masukkan nombor telefon. Okay, sebut nombor telefon. Nombor telefon. Kosong berapa, Pat? Nombor telefon. Engkau lah. 017-748-7754. Okay guys, nanti korang baca kat description. Ni budak marketing dia. Kalau korang nak roger dia, nombor telefon, Mat. 018-946-4521. Nanti baca kat description. Okay, boy. Okay, sekarang kita baru balik daripada kelas lah. Kita tengok Han Kun muka bosan. Muka bosan. Ngantuk tu. Okay, kejap. Kejap. Matikan dia. Ambil nampak tu bakul tu. Campak dia. Wah, dude perfect lah Mat. Dude perfect. Stokin. Kejap. Campak. Woi. Alamak. Jatuh tu biasa. Oh, alamak. Dia perfect lah Mat. So, kita nak tunggu dia orang siap. Lepas tu kita nak keluar makan. Okay. Bukan jap. Sekarang kita nak pergi COD ikan laga. Ini jenis half moon. Dengan siap dengan makanan sekali. So let's go. Oh, memang gelap sikit ni. Blok ni kita buka lampu lah. Nampak lembaga ni. Let's go. Okay. So sekarang kita nak pergi COD ikan laga. College Kediaman Perwira kat sini. TSM. Ni toke ikan kita. Sekarang kita nak pergi COD ikan. Okay, sekarang kita nak pergi College Kediaman Perwira. Sekarang kita dah berhenti asing kan. Student-student sini kaya-kaya lah Mat. Bawa semua bawa kereta lah. Ramai-ramai bawa kereta. Weh, panas.
statistik dalam Malaysia, jalan paling berbahaya nombor satu di Malaysia dan nombor satu di Johor adalah jalan Parit Raja keluar. Ha, ni lah jalannya ni. Tengok depan. Nanti ni belum bahaya lagi sebab dah dibaja depan sikit, tak jadi baja. Relax je. Hari-hari ada accident. Hari-hari je? Hari-hari ada accident ni. Sebab so, lagi-lagi petang lah. Petang saya jarang keluar. So macam ni lah. Contoh-contoh saya foto masa saya buat ready. Bodoh lah dia bawa kereta macam sial. Hati-hati gila. Laju dia bawa kereta. Benda tak sedar Izan. Benda tak sedar. 100 tu. Jalan licin ni, jalan licin. Jalan licin tu dia kata. Laju tu. Inilah contoh-contohnya sebab statistik mengatakan tu memang betul lah. Sebab tu statistik lah, fakta. Dia terkeluar daripada trailer dia. Dah lah warna hitam, nasib baik perasan. Tak perasan. Lebih tak panjang. Apa dia? Ni nah, dia bawa pokok ni. Bawa pokok. Si mata kau manis. Oi, kat bilik. Itulah ini yang terjadinya kemalangan sebenarnya. Dah tahu tu rabut tak pakai cermin. Saya itu malam saya tak berapa nampak. Saya tak nampak signboard jelah. Jalan nampak je. So okay, kita dah sampai Perwira. Aku nak polis ni. Kita nak tunggu customer kita lah kat sini. Penuh lah Mat, parking penuh. Kita tunggu tepi jalan. Signal-signal. Tunggu lah customer kita aja sampai. Mana Mat? Customer dah sampai. So kita nak pergi COD ikan ni. Kat mana? Ya, kau bagi. Ni yang beli ikan peklat ni. Cepatlah tu sengih-sengih ramai. Aduh. Cantik. Memang cantik lah. Kau beli ikan ke? Kau beli ke makanan kau je lah. Haa. Okay, ni tiga, baki 34. Masa buat beli ikan ke? Biasa kau ada dua. Kita terkejut ada dua. Hey, thanks. Okay, bye. Thank you. Okay, bye. Bye. Okay, sekarang kita dah selesai COD. Kita nak pergi makan. Makan. So, kita orang dah sampai dekat kedai makan. Nak pergi makan. Ada leader. Kalau korang dengar, sekarang ni audio memang raw. Tak ada mikrofon, tak ada dead cat. Sebab ni adalah vlog untuk testing GoPro Hero 7 Black tanpa aksesoris. Okay kan laga? Ni assistant dia. Marketing. Marketing eksekutif ni. Kopi istighfar guys. Astaghfirullahaladzim, dia suruh lah. Ada kerabu perut, ada som hitam, ada kerabu maggi. Ada roti istighfar, ada chicken chop. Som hitam. Somat nak tengok menu macam mana? Nak tunjuk. Sini nasi goreng dia pelik-pelik sikit. Yeah. Nasi goreng dua wajah, nasi goreng istifa, nasi goreng sofia, nasi goreng ayam mesir. Nasi goreng langkah suka, nasi goreng istihal. Nasi goreng kereta api, nasi goreng balabia, nasi goreng cingmai. Nasi goreng ayam ostu, nasi goreng umai. So memang pelik-pelik kat sini. So kita order satu, nanti kita tengok macam mana. Okey, dah sampai makanan. Ini nasi goreng istihal. Nasi goreng istihal dah ada. Nasi goreng. Okey, ini nasi goreng ayam goreng-goreng. Ini nasi goreng istihal. Oh, terbalik. Ini nasi ayam goreng-goreng. Tu nasi ayam istihal. Kenapa? Nasi goreng langkah suka. Nasi ayam goreng langkah suka. Oh, ayam cincang, ayam cincang. Satu kena korek. Ayam goreng-goreng kena korek. Baru dia keluar ayam tu. Aku nak tahu sebab aku tak boleh. So kita ada ambil soto goreng boleh sebab aku tengah tengok. Nasi goreng istihal. Dua orang pecah ni. Dia ada hot dog, ada telur, tapi telurnya dia potong separuh. Sini separuh. Rasa nasi warna merah. So sampai sini je video kami pada kali ini. Kalau korang suka, korang boleh tekan like, comment, share dan subscribe.
So see you guys in the next video. Bye. Subscribe guys, subscribe.